Polda Sumatera Utara menetapkan 5 tersangka pengiriman 200 lebih pekerja migran Indonesia ke negara Kamboja. Pelaku merekrut pekerja melalui media sosial dan tidak mengantongi izin untuk mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri. 5 orang pelaku pengiriman 212 tenaga kerja migran ilegal ke negara Kamboja ditetapkan sebagai tersangka. 3 orang tersangka telah ditangkap, sementara 2 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang. Penetapan 5 tersangka setelah Polda Sumatera Utara menelusuri PT EMB yang memberangkatkan 212 orang tenaga migran ke Kamboja. PT EMB diketahui sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultasi jaringan dan fiber optik. Tidak terdaftar di BP2MI dan tidak memiliki izin untuk mengirimkan tenaga migran ke luar negeri. Barang bukti yang disita polisi diantaranya paspor dan sejumlah dokumen penting lainnya. Polda Sumatera Utara menetapkan 5 tersangka terkait dengan tindak pidana, dugaan setiap orang dan badan usaha yang dengan sengaja melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan. Tim juga bekerja menelusuri, men-tracing bekerja sama dengan PPATK untuk melihat aliran dana yang terkait dengan proses rekrutmen ilegal ini. Sebelumnya pengiriman 212 PMI ini digagalkan polisi saat akan diberangkatkan melalui Bandara Kuala Namu, Deli Serdang menggunakan pesawat charter. Para pekerja migran ini direkrut melalui media sosial dengan tawaran bekerja di Kamboja dengan gaji antara 5 hingga 7 juta rupiah. Polda Sumatera Utara bekerja sama dengan pihak imigrasi melarang pekerja migran berangkat ke luar negeri selama 2 tahun ke depan untuk mencegah pengiriman kembali PMI ke Kamboja. Bulan Juli lalu, puluhan pekerja migran asal Indonesia diduga menjadi korban perdagangan manusia dan dipekerjakan di perusahaan judi online di Kamboja. Para pekerja migran akhirnya bisa dipulangkan ke Indonesia setelah lolos dari penyekapan di Kamboja. Dari Medan Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews, melaporkan.